Uy. Gendeng lo ye man. Iki sekali serang delon. Wadabing lo kena wake. Ayo multi yo sekali-sekali ngono lo, cepetan yang selak disosor gajah lo. Woi iki. Unti. Jadi lo jaga mati bisa gajah. Gendeng mati bisa. Oke, cinematic moment. Ya pecep. Guys, kita lihat siapa yang bakal menang. Kalian jago yang mana? Hey! Wow! Wow! Mulai menyerang. Teleport dia. Teleport. Wow, udah berubah duluan. Delon kelakuan nih si toger-toger dan kawan-kawan nih. Salah muluk kok ngene iku lho karep nyopo iki. Happy ngono lho. Sudah datang lagi di manusia-manusia letoy perang-perang gobloy tak beso di parta kawas wakil gitu kan. Dan kali ini bakal ngelanjutin yang kemarin masih banyak gitu yang miss yang pastinya ya, karena emang kontennya itu banyak bisa di review, jadi kalau saya banyak yang kelewatan gitu ya mohon maklum. Karena tenang saja kawan, masih tak lanjut ini ya, selama masih rame dan kontennya itu masih ada gitu loh ya, kan gak yang makso-makso gitu. Oke, jadi ini sudah tak catat ya kemarin yang sekiranya belum terreview dan komen-komen kalian ada di sini sedikit gitu ya. Juga plus aku tuh pingin review iki sih saja nih, custom konten ya, tapi ini mungkin kalau durasinya terlalu pendek nanti ya. Nah bukan A4 ya. Aduh, kalau A4 malah kangen ambe Assassin. Jujur aja aku kepingin bu kapan-kapan ngono kok main Assassin Creed. Sama lagi unit ya, lihat kalian bisa lihat di sana gitu ya kan, ada ini, ada Apanjer, ada Zimbrut, ada Saitama lo, bayangkan nih kian Attack on Titan sempaan. Terus pokoknya ini next ya nanti ya. Oke, jadi ini sedikit tambahan aja. Yuk kita kasih handbox dulu sih ya. Oke, jadi aku langsung saja pakai map yang terang. Kemarin kegelapan gitu, jadi kurang enak gitu ya. Kembali ke bumi aja deh kayaknya ya. Ya, ke engine ya. Abis dari surga, neraka, kita kembali ke bumi gitu. Jadi langsung saja di sini. Kemarin yang paling banyak di request aku ya ini guys ya, Evil versus Good. Yo, kita coba Chronomancer dulu ya, karena Chronomancer ini sebenarnya nanti tenang, aku bakal Chronomancer versus si Void Monarch ya. Tapi kita lihat dulu kekuatan sebenarnya si Good ini kemarin yang belum review sepenuhnya ya. Nih, kalau kalian lihat di sini contoh ini, mesti as always Bapak Taker kayak percobaan. Satu lawan banyak gitu loh guys. Nah, satu lawan banyak. Gini enaknya aku iso nyedot iso wis pokok delok niki. Gitu, nah, misalnya dia belum jurus, belum apa namanya berubah, emang serangannya kalah ya. Tapi kok dia wis berubah tuh lagi. Sekali serang delon. Wadabing lo kena wake. Ultine ku nang kono guys ya. Nah, jadi enak geng lawan ake ku ya pas berubah ini. Tapi nek pas geng lawan satu sing kuat enak pas gak berubah. Tapi yo pokoknya mantap ngono ya. Nah, troop legacy ngono ya kan, saya ambil contoh sing mahal kayak super boxer. Nah, jadi kita lihat waktunya dihentikan, jadi kayak gak iso lapo-lapo ngono. Yo wis gak iso lapo-lapo ya, masih super boxer men, bayangkan. Wis pokoknya ini auto menang lah, tapi suwi guys ya, karena ini darahnya ya lumayan banyak. Tuh. Wis pokoknya kayak ngono ya, wis gak iso lapo-lapo, wis. Nah, jadi kurang lebih kayak gitu ya untuk skill-skill si Chronomancer. Sekarang kita lanjut ke Void Monarch ya. Ini kemarin kan belum terreview semuanya gitu loh. Ini coba tak musuhkan dengan yang banyak-banyak, gimana reaksinya dia, reaksi jurus penyerangannya. Bentuknya kok pandang, gak apa-apa, oke. Nah, kita samakan harganya, semula itu. Kita lihat kekuatan yang sesungguhnya. Pedang-pedang biasa ya. Nah, ini harus berubah ini loh tadi. Ngkon demon kau, what the hell am best. Wuh gendang, ono tandue aku kan ngerti. Ngulon sekali pedang oleh biro ini. Beracacan, ultinya dong. Ultinya, mana ultinya, ya ampun. Bayangkan, ngelawan musuh wakai sakmune ultinya gurung betu guys.
Betapa ngawurnya ini, saya tak tambahin manengnya ini kok ya kalian kalian ini sendiri aja perhitungkan sendiri kira-kira kuatan siapa ya antara Void Monarch sama Chronomancer. Cuma setiap ability ku ono plus minus ini. Oke. Kita tes dulu. Aku pengen gila ultinya maneng. Ayo ulti yo sekali-sekali ngono lho, cepetan ngono selak disosor gajah lho. Woi iki. Ulti. Apa ultine ku mau pas berubah iku mau ngono tok. Oh iya sih, lu jangkrik mati bisa gajah. Gandang mati bisa. Enggak ngerti maneng iki. Brutal. Berarti ya sih ulti ini pas berubah itu mau. Oh ya aku dadar-dadar ini aku paling ya. Gak ngerti maning ya. Wes, oke cukup previewnya ya, preview detailnya. Kemarin aku apa gelap pun lho, jadi kayak males pun. Oke, kita lihat sekarang. Emang perlu di dramatis, perlu di bridging dulu ya biar epic ya. Kalau kalian nonton yang langsung-langsung gitu ya emang enak sih ya. Karena ini saya juga butuh durasi dan oke, cinematic moment. Ya pecep. Yes, kita lihat siapa yang bakal menang. Kalian jago yang mana? Kalian jago yang mana? Hey! Wow! Wow! Mulai menyerang. Wow! Teleport dia. Teleport. Wow, gak berubah duluan. Wah, wow, sinking ngepun. Kenapa sih si Void Monarch sih gak berubah dari tadi? Mbok ya berubah dari tadi, gila kena ulti on. Blar ngono bledos yo an. Nah, kalah cepet ceng. Oke, kita coba lagi ya. Saya masih tidak keterima dengan hasilnya ini karena emang si Void Monarch ini serangannya tuh melee ya, cuma sakit ya. Kalau ini kan emang dia jarak jauh gitu ya. Makan dia bisa nyerang duluan. Tunggu sebentar. Ini kenapa kepalanya kayak pentul ini kecil sekali ya. Mau bilang yang lain tapi kok gak enak gitu. Boleh pakai U saja pentul. Jadi ini apa yang aneh enggak? Nggak, ini normal. Kita lihat ya. Si Chronomancer aneh dengan ini. Tadi kan udah menang. Waduh, kepencet siang. Oke, kita coba kendalikan yang kalah ini ya. Seperti biasa guys ya, karena kadang bot itu ngendaliinnya cupu gitu ya. Kita kendalikan ya biar biar tambah semakin cupu. Oke, ayo hilang dulu. Aduh, kalah cepet. Aduh. Wes. Aduh. Akhirnya aku berhasil teleport, tapi ya ampun dia darah saya. Terima kasih, saya kalah. Oke, bilang juga apa ya? Tak kendalikan biar tambah lebih cupu, oke. Oke, kita harus mengusahakan gimana caranya teleport duluan sebelum dia nyerang. Oke, itu agak. Akhirnya berhasil guys. Aduh, tapi aku kena. Ya ampun, darah kenapa sudah segitu aja ya? Ya ampun, darah saya. Pedangku pakein, kamu jantan kosongkan. Darahmu, darahmu. Musuhnya berubah loh. Oke, jadi di sini kesimpulan sudah fix ya, tidak bisa dipungkiri lagi yang menang di sini emang udah si Chronomancer karena kekuatannya emang serangannya itu unik gitu ya kan. Siapapun yang lawan si Chronomancer selama itu satu lawan satu kayak tetap menangan si Chronomancer ini guys ya. Soalnya emang ya dia itu bisa ngentiin waktunya lawan gitu. Kecuali dia digeruduk gitu dari berbagai arah. Meskipun si siapa namanya ini si Void Monarch gitu, si solo leveling gitu. Dia tuh kuat, bener-bener kuat gitu loh kalau musuh banyak-banyak gitu. Tapi ya ngono sih. Yes, kalian bisa nilai sendiri gitu ya kan. Dan ya, lanjut lagi berhubung ini skillnya unik. Kita coba lawankan dengan ini loh Pak Legacy. Super passion. Let's go. Wow. Yeah. Lihat ya. Yes. 3, 2, 1 slow-mo. Slow-mo guys ya. Kita mesti slow-mo aja. Kurang cepat segini. Kita lihat apakah refleksnya dia nutut. Apakah refleksnya dia nutut? Ya, kalah guys. Gak nutut tangannya. Coba tak kendalikan sih. Tuh, wak, kak. Oke. Semoga tanganku nyampe nanti ya, tuh, wak, kak. Salah. Oke, kita slow-mo dulu. Kita rasuki si ini manusia, langsung serang ya. Nah,
ini aku harus lebih cekatan, refleksku harus lebih cepat gigi karena buang tuh. Wah. Kena. Bisa guys. Oh, tenang saja kalau sudah. Berubah. Waduh. Bahkan mati ini malah gara-gara bubar deh. Buset lah men. Jangan kasih dia kesempatan buat bangun harusnya. Gak perlu berubah kamu terkombes. Walah wis kalah telan ya gue yang ini ceng. Kan harusnya apa ya, harusnya nek berubah kan lebih mantap ya, bisa dorong sampai dia jatuh. Tapi ya kelamaan kamu ngasih dia waktu buat dia jalan lagi. Ya seperti itulah, gak bisa ya. Tetap kalah ya emang karena ngawur ini. Harganya 99 jangan dikaplik kah. Oke aku punya ide. Gimana kalau ini sekarang tak jadiin bolo, dua jahat dan dua baik gitu ya, bersatu. Kita lihat siapa yang menang. 12.000 start. Wow, kena guys. Wow, iki sing stun, iki sing nyerang. Iki sing stun, iki sing nyerang. Bagian penyerangan, bagian ngising. Iki unit hack-hackan nih ya. Tadi masih yo raja-raja, dewa-dewa tetap kalah karo unit hack-hackan. Hack-hackan aja gak karu-karuan. Kita gabungkan ya semuanya, bukan semuanya, evil sama good gitu ya kan. Gabungin aja semuanya, oke? Void Monarch di sini. Telung ini pak ngurus bes ya. Ya cocok ini komposisinya elek. Ini ae, ini komposisinya gini. Terus mari ngono good nang kene chronomancer. Papat ngene wis gak peduli men ya. Lanjut evil. Nah, semuanya saja ya, mulai dari ini. Deathbringer di depan, Deathbringer iki si Blood Secret Hota iki ono sing komen ini. Terus Tempest Lich iki belakang ya, Tempest Lich iki. Nah, oh iya, BTW kemarin aku salah ya. Tempest Lich iku artine Lich iku ono sing ngomong penyihir sih. Terus tapi Lich iku sebenarnya koyo iki sih lumut-lumut ngono, lumut-lumut bergoyang. Nah, terus Tempest-e dhewe ku badai ya, duduk pemarah ngono. Nek iku temper yang aku wingi salah ya. Ya pokoknya Tempest iku badai hebat, badai dahsyat ngono lah. Makasih buat sudah mengingatkannya. Lanjut lagi ke Void Cultist. Oh iya, BTW Void Cultist. Aku ngwaka iku ono sing unit-unit paman coki jir. Waduh. Onsi komen kayak itu cuman personanya orangnya aja ya, cuman ya gitulah ya. Ya kita lanjut lagi ya. Si fucking nyamuk anti pervert ya. Ono goul-goule iki bareng lho. Oke, langsung lanjut Excel Sentinel. Kabeh ae guys, iki tumbal iki. Tumbal arep iki. Shadow Walkerman ben iso telebrit ngono ya, ben iso terdistract ya, meskipun apa cupu ngono ya, daremek didik tapi lumayan kan distract. Lanjut kita ke good. Woi, iki gimana ini enaknya komposisinya gimana? Default Gauntlet iki ben maju bisa nih iki, mengewangi si iki. Ngono ya, nanti gun dengal ana siji iki butuh perjuangan guys ya. Oke, lanjut Celestial Eye guys. Iki dadek no tebeng-tebeng gini ya, karena I guys itu perisai tertinggi ya, perisai terkuat kok. Sekali tonjok gurung tentu mati, cuma yang ngono sih bisa habis. Radiant Glaive iki bagian kanan kiri ini ya. Oke lanjut lagi, iki bagian maju Rectus Paladin iki maju guys, karena dia punya ini ya, palu-palu super ya guys. Boys iki gak ngerti ngelag porai bok tuh gak nonggak ya. Oh iya, Divine Air Breather iki sebenarnya kekuatannya lebih hebat gitu ya kan, tapi sih nanti aja tak review ya. Nah, tak review solo ini karena sudah terlanjur seperti ini gitu ya kan. Sekarang oh iki dalam buri iki salah iki, sorry ini nih. Nah dua wolo iki, dua wolo iki Secret L8 iki dalam gini wis gini lah. Kita lihat guys, tok wak gak slow motion. Woi, di distract wisan kurang apa-apa. Di distract tapi gak kanggu ya. Nah, kayak sampah-sampahan toh ae. Nah, mari maju wis. Ngkon gak nutut. Ngkon dia sudah menerabas masuk. Gajah mulai diserang. Divine Arbiter mulai mengeluarkan serangannya. Kena Divine Arbiter iki mampus iki. Kena iki guys. Oh, cahaya-cahaya ilahi. Itu ambek kena iki Tempest Lich. Tuar ning wis mulai berubah pun. Ya kena koncomu dhewe, mbes. Ya kena koncomu dhewe. Eh awas kena koncomu dhewe.
bahaya, berubah itu bahaya. Apakah dia bisa bertahan? Kalau kekuatan depan arbiter enggak ngunduh loh. Kau pun dengan kekuatan depan arbiter. Wow, Cici sudah berubah, man. Enggak ngerti ini lihat apa. Gandang sih, sopo jenenge? Void Monarch juga berubah. Terus didekati langsung. Kau pun dulu kan aja ngawur kan. Mentang-mentang kan iso teleport-teleport untuk didekati kayak kan. Ini setan nih. Kan kalah setan kan. Kan kalah, guys. Kena petir. Kena petir. Ini serangan yang mantap ya. Sok nyedot-nyedot gitu. Gila apa sih aku gak ngerti guys. Pakai sinar ya men. Pakai sinar ya. Jadi center ya. depan arbiter mulai meluncurkan serangannya lagi. Gue pun enggak sih depan arbiter pun gue guys. Gue enggak tadi review. Gak ngerti nih. Nah, kita percepat saja tuh. Wah kak. Mulai lepas kok ya. Nanti gue mau guys. Kabur ah. Lululuh. Lundi, BBG mah hilang ya? Lululululululul. Kok iki ngarahin nang kono? Oh iki. Oke teleport dan amburin moro-moro. Ya sih, oke mulai. Oke lanjut lagi, kak iso didelok guys. Ada pedang awang itu. Buset. Ya kalah konceng. Kon ngejok baywan kayak ngono. Depan arbiter. Ini serangannya depan arbiter. Anjir, aku sih gak kena ci. Wes kena depan arbiter luar ini. Cing. Wah. Gak ngerti mana yang dibusuh deh. Nang kono. Palu-palu mantap. Gimana kabarnya Nitz? Wah, aku sampai kasih gelo itu. Bendie. Gending sih nggak rayda. Kayak sok gerak itu kekuatannya. Ide Chronomancer wah. Bendie itu kayak sok gerak gitu. Sekali kena kekuatan Chronomancer diserbu ya bayang ake. Capek ini sih begini. Bisa. Oke lho, kawan dengkon. Darah karep piro sih tak ngerti kowe. Bum, entek darah entek. Entek darah entek. Kena Chronomancer. Tempest Leech. Dar. Gendeng iki distraktor setunggal iki masih cupuk ngene tapi berkorban e. Enggak redek gak semaju. Lo. Es auto menang, men. Auto menang lu gak berkutik ku kena Chronomancer tok iki lho papat iki lho. Tempest Leech yo ngono Tempest Leech. Karek serangan jarak jauh. Akhirnya. Beri tepuk tangan baru ini bisa mengalahkan Truktip iki gara-gara iki tok lho. Dek iku iso ngehold. Iso nahan ya waktu de musuhne jadi kayak iso lapo-lapo selagi iki nahan sing lainnya nyerang. Karena serangan jarak jauh tuh ngono sing mati misal siji. Iki dupe bolo iki asine guys si Divine Arbiter iki serangane. Tempest Leech iki yo kayak musuh akeh sih. Wes. Tapak tongin wes pokoke gawon nemen serumen mantau ya. Itu dia ya. Mau review apa nih? Sebenarnya ini aku mau lanjut ke campaign gitu. Cuma iki masih terlalu seru gitu ya. Jadi kita lanjut lagi. Iki lu gak pasti kanggu iki manusia fogging. Lapo mengerjoi. Oke, okay, delete ya. Dark Passion. Iya. Saya gak apa-apa. Kita coba dulu 5 ya sama Evil. Sama Evil Void Monarch ya. Nah, enaknya ku apa guys? Enaknya Void Monarch sih ku. Meskipun dia melee ya, meskipun dia serangan jarak dekat, tapi dia itu bisa ngilang di belakangnya. Dan meskipun si Kampert ini punya koyok semacam eye gaze pisan ngono ya, ayo termasuk eye gaze ya. Cuma ini infinity eye gaze, hek-hekan. Ya karena tangan itu hek-hekan. Nah, kita lihat apa iso nembus. Tes tuh, waga. Ojo terlalu slow motion. Lanjut. Wah, iki. Ngilang dong, ngilang. Ngilang sih. Gendeng itu mulai ketak. Ceng, diuncal-uncal wisan. Just mulai ngilang di belakangnya. Ancik tapi mental. Geblek. Ceng kalah ceng. Ngilang. Ojo jalan biasa. Dimundur ceng. Ini ngilang ini. Ya ampun saya kaget maju. Kon detet-detet. Gak iso cak. Gak kelem berubah ngepur berubahnya ku sok-sokan nanti ini lemah.
Koyo e si sapa jenenge iki Dark Passion iki luwe luwe ngeri ya daripada sing mau. Soale mau kan iso jarak tedek iki iso jarak jauh dicedek yo gak iso pisan. Terus yo opo yo carane yo? Carane opo? Ngerti aku carane. Oke, kita ganti bunder. Ah, iki saiki ngene dikerumuni ya. Wis mampus, mampus gak kon. Tok wa gak. Wah. Dek iso koyo ngono. Wis. Wis mulai main. Yo, tok wa gak. Wis mbur random iki. Langsung berubah terus. Nah, wes kena pisan. Bendi. Bendi. Hilang kon. Si, trup-trupe ngarenan di kabeh. Mana Rono? Guys. Nandi musuh ini, guys. Lo, Blue Victory. Wow. Hey, what? Hey, menang pisan, guys. Tapi gak. Oke, ulang. Boy. Ketok ya, apa mong pertarungan ini juga. Oke, gigi. Ucah si opri gede. Terumpan-umpan rain pun. Kena kronomancer itu. Iya, kena kronomancer gak berkutik ya. Sak tangan-tangannya kabe ya. Gak ya, cak tangannya sok gerak ya. Kronomancer diserang. Metu maning tangannya. Tapi dia ya gak ngatasi sih. Kronomancer tak keiwak ya soalnya. Kita lihat siapa yang menang. Loh, saya ini red. Berarti tadi tuh dia menangnya biru gara-gara mental ceng. Ya, jadi seperti itulah ya. Pokoknya kalian nilai sendiri. Dah, yaudah ini berhubung yang paling banyak di request sudah tak execute ya, sudah tak kasih tahu ke kalian semuanya. Ini langsung kita coba review yang kemarin dulu, Secret Unit yang miss. Ini Infernal Whip. Ini tak ganti dulu ininya. Nah, kita normalkan kembali ya. Infernal Whip gimana itu? Merah. Infernal kan dia pakai ini apa namanya? Trup neraka. Kita namain siapa ya? Bapak Tokir lah. Seperti biasa ya, percobaan. Aku pengen ngerti sih kekuatannya iku lapo. Yuk, cus. Suangare pedangnya. Pedangnya lho. Kaya cepres tapi yo pedang. Oh, cambuk iki asli ini. Kobong lho, men. Kobong, men. Ono iku ne death effect e. Kudu death effect sih kayak semacam pasif. Lho, apa, Ceng? Pegel ngono. Pegel biasanya nyableki iki yo para pendosa-pendosa ini. Bapak Takar berdosa. Weh, menang. Oke, sekarang kita coba kendalikan ya. Kita tambahkan musuh yang lebih kuat mungkin. Tidak tega sih ini aja. Kita kasih desene tega. Waduh, kira-kira bisa menang enggak sih? Enggak mungkin sih, tapi enggak apa-apa. Tak kendalikan. Iya, ceples. Jangkrik, so. Kok so? Kan gurung cedok. Gendok jarak jauh. Gendok so jarak jauh. So udah di melee. So udah di range. Ayo cok cedok kom. Oh cok cedok papapapra. Mpamper. Kayak ini caranya yo. Astaga. Aku kemelok kobong IPD. Guys, kalian nanti perhatikan ya. Saya ikut kobong loh pak. Padahal saya yang bakar orang. Oh gara-gara dideketin ini mungkin ya. Sekali lagi gak bisa dibiarkan. Ayo gak bisa dibiarkan. Ayo. Weh cok gulung komeng. Ayo. Cicil remu kobong kabe gak kon terbakar lon penceng kabe gua armormu ojo turun bambler woi bahaya woi karek setunggal mawon aduh sopo sing menang woi apa tongin menang dong. Bayangkan harganya padahal kacek waduh ya. Hampir dua kali lipat. Oh udah lebih dari dua kali lipat. Enaknya ku iso jarak jauh. Tapi nek si ngendali no bot dolon. Atik maju disik ceng. Padahal dia iso waduh. Lapo atik maju ceng.
Aduh, pulo serangane samono. Tapi sok muter ngene. Oh, iso muter koyo ngono. Oke, sekarang kita coba gini guys ya. Aku punya ide. Raiku wae lek sumpah. Gini. Nah, oke, jadi kita spawn musuhnya super jauh ya di situ sama Infernal Whip di sini. Kira-kira nyaut enggak ya? Kita coba. Start. Ya, sekarang aja nang gini begini. Oke, tes ya. Tuh, wah, gak. Coba tak delok Ji. Ro lu. Woi. What? Gendeng lo iki, men. Jangkrik, men. Waduh, men pecute, men. Gigi guys balik, guys. Gendeng, men. Nek koyo ngono ya enak, men. Serangnya terus men. Ayo kon kate lapo men. Aku coba nyerang kono. Coba aku nyerang kono ya. Kira dong. Bah. Auto kena lo. Padahal aku ngawur lo. Ayo guys jurus berputar-putar. Ning. Wow, aku ngerti. Ditambahi ambek iki guys. Cirlodor 20 ya, kita lihat bakal jadi gimana. Yuk, start. Tak kendali noy. Dar. Non stop ayo berputar. Kok gak berputar ya, masih ulang. Tik. Tik. Kok gak berputar sih? Ya menang ceng wisan ceng. Oke lah ya. Percobaan terakhir. ini terakhir ini. Secretnya solar. Mana solar. Ah, ini solar arsitek melawan Infernal Whip dengan dibantu sama pocir lodor ya, 20 pokoknya. Oke, harganya sih lebih mahalan sih. Oh, enggak sih. Oh, ya enggak sih. Ya mahalan iki sih karena 21. Oke. Yuk. Siapa yang menang? Biarkan bot yang mengendalikan. Tuaka. Ah, sing nyerang dizian biasa nih menang. Iki lo gak nyerang, padahal iso jarak cedek lo. Gawa blak wah, ngeteng mati teng. Teng, jelas salah. Tapi nih tak kendali, kok iso luai menang cepet deh, lon. No, ya soalnya ngono guys. Siapa yang nyerang duluan dia yang menang deh game ini gue ngono. Masalah triggernya gue beda-beda setiap unit. Ya, setiap unit itu wes ngene karek nyamblek iki. Gimana kalau iki langsung tak kendalikan? Doi soloan. Jangkrik. Hujan matahari. Ulti. Ceng, nek ulti ceng munting kabeh iki wes ya ampun. Jadi cheerleader panggang. Oke. Ya jadi kurang lebih seperti itu dulu ya untuk percobaan kali ini. Waduh, ini banyak yang masih belum tak coba. Karena emang durasinya sudah lumayan panjang ini ya. Capek nanti saya ya. Banyak teriak-teriak dan besok lanjut. Kalau nggak campaign ya nyoba workshop. Supaya masih banyak lah ini ya episode-nya ya. Buat kalian yang kangen-kangen dan khawatir ini berakhir. Tenang, semoga bisa masih panjang gitu ya. Sampai belasan part semoga saja. Tapi kalau nggak sampai ya sudah, itulah pokoknya terlalu maksa gue kadang ya bosan penonton. Tapi yes. Thank you lagi semua buat hibur kali ini ya. Semangat terus puasanya dan buat yang nggak puasa juga ya selamat menikmati makananmu seperti biasanya. Sing puasa ya sih pas buka ya menikmati makanan luwih nikmat biasanya. Oke jadi ya segitu saja ya. Terima kasih, sampai jumpa semua hibur. Bye 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 bye. Balik.